Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Awalan nashkurullah azza wa jal alladhi qad a'tana ni'aman katsirah wa biha nastati'u an nahtafila fi hadzal makan al mubarak insyaallah. Tsaniyan, salatan wa salaman da'imain mutalazimain ala habibina al mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul khalqi wal khuluq. Al'an fi hadhihi al-fursati at-tayyibah uridu an ulqiya al-khutbah amama al-mustami'in tahta al-mawdu' fadilah salat. Salat adalah salah satu tiang agama. Tiang agama yang pertama yaitu syahadat. Yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji bagi yang mampu. Pada suatu hari Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah?" Rasulullah menjawab, "Salat." Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Lalu apalagi Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Lalu Abdullah bertanya lagi, "Apalagi Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Jadi salat adalah amalan yang sangat dicintai Allah, dan salat lebih utama dari amalan-amalan yang lain. Salat merupakan salah satu tanda Islamnya seseorang. Barang siapa yang salatnya dengan khusyuk pada waktunya dan memperhatikan rukun serta sunnahnya, maka ia pasti orang mukmin. Salat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman, dan salat dapat menggugurkan dosa-dosa. Seperti daun yang berguguran di musim gugur. Pada musim gugur, banyak sekali daun-daun yang berguguran dari pohonnya. Sehingga tak ada daunnya yang tersisa sehelai pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya hasil salat yang dilakukan dengan ikhlas, semua dosa akan diampuni hingga tak ada yang tersisa satupun. Salat juga kunci masuk surga. Salat adalah amal yang paling pertama dihisab. Begitu pula ahli ibadah juga lebih dulu dimasukkan ke surga sebelum orang-orang yang berjihad di jalan Allah. I think enough. Kafaitu kalami fi hadhil fursah idza wajadtum minni khotayat atlubul afwa minkum wa ila liqa'i fi waqtin ukhra. Syukran ala husni ihtimamikum. Wallahul muwafiqu ilal aqwamit thoriq. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita bersukacita menyambut bulan suci Ramadan. Bikin Ramadanmu lebih bermanfaat dengan menyimak sajian-sajian acara di channel Islamic Studio Record. Menunggu buka, enaknya mendengarkan kultum sejenak bersama ustadz-ustadz pilihan dan santri-santriwati dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Dan sampai kemudian kita menghamba kepada Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, kita baru sergap ibadahnya, baru sering bertaubat. Selama Ramadan, insya Allah, live streaming sholat tarawih bersama imam pilihan di Masjid Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ar-Rasyid. Ayo kawan, saatnya mengambil lipatan-lipatan pahala dengan ikutan menyimak bacaan ayat suci Al-Quran bersama Qori-Qori Islamic Studio Record. Maka, ingin Ramadanmu bermanfaat? Simak channel Islamic Studio Record.